Kita ada di studio lagi, keren. Kita akan melihat kegiatan Red Booker hari ini bareng-bareng, ikutin kita bersama-sama. Asik. Ini kita mau lihat sesuatu bilar nih. Ya, let's go kita lihat. Andri nunduk, Andri. Hari ini kita kedatangan manusia dari Kalibata, yaitu ada Pak Aldi. Asik. Pak, ngapain Pak? Oh, lagi sibuk. Sibuk ngitin rokoknya. Dia baru beli rokok elektronik. Rokok elektronik. Iya, pokoknya yang kalau disedot asapnya banyak sampai kayak orang bakar petasan. Ya, ini lagi bahas. Ya kan, bahas nih, song hati. Padahal belinya nyicil pakai kredito. Kayak gitu. Nanti gimana kita terusin lagi, ya kan ya. Nih lihat nih. Lagi bahas rokok elektronik ya Pak? Hah? Rokok elektronik. Enggak, TV elektronik. Mas Ian, apa kabar? Kita masuk segmen ketiga di mana Bilar jadi warga gitu, dan kita udah kehadiran narasumber dari Warta Kot, yaitu Bapak Faldi gitu. Dia kemari ingin mengecek kelayakan studio gitu, dia mau nyari Adit, pengen jumpa kangen gitu dengan cukuran barunya. Jadi begini. Ada. Itu. Ini pas saya duduk. Lu. Lawakan dulu. Jebolan Sri Mulat terus. Jebolan Sri Mulat. Lawakan lama. Tapi masih lucu aja. Masih lucu. Gue nggak tahu siapa yang bikin sih awalnya. Sri Mulat. Dia nggak siapa gitu. Nggak tahu. Oke ya. Kalau dokter bukan dokter bidangan, tapi dokter gadingan. Dokter gadingan dong, yang bener apa? Bujangan. Ini kenapa sih? Kalian seru, gua bingung. Lo merasa jadi dokter? Iya. Orang tahu saya, aku mau kayak kamu jadi paru. Thank you.
Ini sakit bawaan dari lahir. Kalau ini dia pusing karena cowoknya banyak. Kalau ini dia masih galau. Lagi lu dokter apa sih? Kalau ini ini udah rame warga dok, udah rame masyarakat. Kalau kita tidak melarikan diri, kita bisa dikepung sama warga dok. Lebih baik kita kabur daripada daripada gua di penjara kayak lu. Lumayan lah, gua sama nasi bubur. Biasanya nasi tumpah. Kita makan dari lantai. Comot atau apa? Kali ini kita ada teman terdekat dari Rizky Bilar datang ke studio buat nemenin juga. Orangnya loyalitasnya tinggi, setia kawan. Ini dia, Adi Sky. Tidak letih, bukan letih. Hadi Sutoyo tuh. Ya. Suaranya merdu. Yuk kita tanya apa lagi? Suaranya pernah jadi yang sama di Apollo. Apa bukannya? Bata kurung jadi. Iya, Bang Emang gue akuin bahan-bahannya tuh. Bahan apa? Bahan bangunan. Bahan bercandaan. Ya, masih belajar juga. Kadang juga buntu. Kadang buntu ya? Kadang bilang juga bilang, udah tuh lucu loh Pak. Ketika dia udah bilang udah lucu, gitu, gue mau ubah. Agak down. Kadang-kadang orang ada buntu yang manusia biasa ya kan? Ya, selalu lucu. Jadi kadang kalau dibilang, udah buntu loh Bang. Penangis aja bawahnya. Tapi jujur, ketika kita buntu, kadang bilang malah ya, ada. Punya bahan tersendiri. Kerennya dia gitu. Jadi dia kebantu kerjaan. Kerjaan dia sih. Gue kerjaan juga kan yang setiap dia. Bukan lu support kan? Support. Iya, karena kita supporter. Lu kasih masukan. Karena kalau lagi pengen, masukin. Iya. Dia jorok. Maksudnya masukin ide-ide. Banyak. Tapi tetap banyak ide ya. Finishing dari Rizky Bilar kan. Bagaimanapun Rizky Bilar. People. Hal yang gak kepikiran, pokoknya beda kan suka kepikiran ya kayak tadi kan, beda ya, tadi keren deh, keren gue senang banget pokoknya, kita yuk bersama-sama support Adi Sky support kita untuk menjadi anggota dewan untuk menjadi orang yang punya multi talent ya tapi juga kita doain juga temen ini supaya bisa. Ini FTV main terus juga nih. Biasanya gua nonton. Lagi nggak nongol sekarang nih. Lagi ya jobless bang. Terus tapi gua stripping kan. Stripping casting. casting. Tadi gua ngerasain itu dulu casting. Ngerasain sehari bisa 3 tempat iklan. 3 tempat casting. Selama hampir setahun lah. Alhamdulillah. Gak ada yang masuk. Karena dulu gue belum tahu asal semuanya gue ikutin casting. Kadang karakter gak sesuai gue maksain dan oh iklan apa aja lu casting aja iya, dulu. Karena emang dia gimana ya kira-kira gitu. Gue juga pernah casting. Ingat ya? Herman iklan bukan casting oh lu yang casting ya bang? Pernah gue kenapa lu yang casting ya? Enggak, dulu gue sebelum terjun ke belakang layar casting gue casting ya? Jadi gue lulus SMA gue gak enak nih tinggi sendiri santai lulus SMA gue casting tuh cuman aneh banget, gue langsung cabut, gue takut kan pertama kali casting seret terus ada orang castingnya nah, agak gemesin itu biasanya yang agak lembut mandi dulu. Mandi dulu. Kenapa? Ada begitu. Kan bisa cuci muka dong. Belak muka dulu. Maksudnya. Lepek kali bang ya. Tapi kan jahat banget seru banget mandi ya. Iya kali. Beneran kecil banget kali lu pada saat itu. Kita gak tahu kan faktanya. Apa lu handukan doang kali? Emang kecil gitu kumel gitu kan kotor gitu. Tidak bisa ke bengkel. Iya emang bener ya. Enggak tapi itu mah salah sebenarnya. Masa orang sampai disuruh mandi. Iya. Gak mungkin dong gue mau. Tapi mau kan ada lagi apa sih? Enggak. Jadi kalau saya gue angkat ya. Saya mah di sini boleh ya. Mandinya mandi bola. Ada ya dong. Iya udah. Ya gitu dah. Segitu cerita kita tentang kasih dia masa lalu.
semoga bisa menjadi hikmah untuk semuanya. Terima kasih untuk Adiskai dan Hari sudah datang. Kamu dengan Bila. Salah orang mulu dari tadi ya. Yuk, sekarang kita ngikutin lagi kegiatan Adit. Adit. Bila di studio. Hari! Wah, kayak gaya. Kamu anak durhaka. Kamu anak durhaka. Kamu anak warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini akhirnya kita selesai nemenin Rizky Billar syuting. Ada Valdi juga tadi, semua-semuanya kita ngobrol-ngobrol seru. Ya, semoga kalian terhibur dengan video ini dan bisa ikutin kegiatan kita terus di next vlog selanjutnya, oke? Terima kasih, dan sekali lagi yang belum subscribe boleh subscribe dan bantu like. Sekali lagi makasih sebanyak-banyaknya, dan syuting beneran oke. The Power of Leslar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sehat terus untuk kalian semua ya.